Halo Bunda, yuk simak 7 makanan bayi usia 1 tahun biar gemuk dan sehat. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Makanan perkenalan untuk bayi biasanya dibuat dengan cara yang lebih lembut agar bayi mudah menelan makanan. Namun terkadang beberapa bayi mudah bosan dengan makanan sehingga pertumbuhan bayi juga terhambat. Di bawah ini adalah beberapa makanan bayi usia 1 tahun biar gemuk dan bayi tumbuh sehat. Yuk simak. 1. Bubur kari ayam. Makanan pertama yang bisa dicoba adalah bubur kari ayam. Bunda bisa membuat bubur sendiri sehingga tidak menggunakan bubur instan. Cobalah untuk mengenalkan rempah ringan untuk membuat bubur kari. Bunda bisa membuat kari ayam dari jenis ayam kampung. Bunda bisa mengambil sari kaldu ayam untuk membuat kari ayam. 2. Sup kaldu tulang ayam. Bunda juga bisa membuat sup kaldu ayam yang dibuat dari jenis ayam kampung. Bunda juga bisa membuat sup kaldu tulang ayam dengan sayuran yang dilembutkan seperti brokoli atau wortel. Bunda juga harus menyaring sup kaldu tulang sebelum diberikan pada bayi. 3. Bubur dan kuning telur. Bunda harus memberikan sumber protein yang cukup untuk bayi. Bunda bisa mencoba untuk membuat bubur yang dicampurkan dengan kuning telur. Kuning telur mengandung protein, kalsium, dan vitamin yang sangat lengkap. Namun, kuning telur sering menyebabkan alergi. Oleh karena itu, perhatikan reaksi tubuh bayi ketika menerima kuning telur. 4. Bubur sereal dan sayuran. Bunda bisa membuat bubur sereal yang sudah dicampur dengan sayuran dan buah yang sudah ditumbuk. Bunda juga bisa menambahkan keju. Makanan ini sebaiknya diberikan dengan pengujian, yaitu mencoba untuk memberikan kepada bayi dalam jumlah yang lebih sedikit, kemudian menunggu reaksi tubuh bayi. 5. Ikan kukus dan sayuran. Ikan juga bisa menjadi makanan yang sangat baik untuk bayi, tetapi yang bukan mengandung merkuri. Jenis ikan terbaik untuk bayi adalah ikan salmon, ikan tuna, dan ikan sarden. Ikan sebaiknya dimasak dengan cara dikukus, kemudian dihancurkan dengan sayuran yang sudah dilembutkan. 6. Tahu lembut dan sayuran. Bunda bisa mencoba memberikan tahu yang sudah dimasak lembut, kemudian campur dengan sayuran yang sudah dipotong-potong kecil. Biasanya bayi akan lebih menyukai rasanya karena tahu memiliki rasa yang tawar dan tekstur yang mudah dikunyah. Bunda juga bisa mencampurnya dengan kuning telur atau ikan. 7. Bubur belut. Belut juga kaya akan dengan lemak sehat yang bisa membantu pertumbuhan bayi dan juga mengandung mineral seperti kalsium. Bunda bisa mengolah belut untuk bayi dengan memisahkan bagian tulang belut. Kemudian, masak belut dengan bubur bayi, baik itu bubur beras merah atau beras putih. Nah, Bunda, itulah 7 makanan bayi usia 1 tahun biar gemuk dan sehat. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!